Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman malam ini? Waalaikumsalam, Mas. Baik. Gimana? Udah sampai mana nih? Udah ada yang nyusul belum? Kita udah sampai ke pertemuan 9 ya. Yang mana berarti kemarin kita udah nyelesain apa? Lobi dojo. Terus apa lagi? Rails 4 ya. Bener ya? Nah, dari yang udah hadir gimana? Udah pada ngerjain lagi? Kayaknya belum full tim nih. Mas Edwin, Hanif, kita udah sampai ke ini berarti ya. Dojo 4-nya udah. Sekarang dojo 4, tadi 4-nya udah. Wow. Berarti mana nih ini ya? Ada 5 ya. Sebelum masuk sana ada pertanyaan nggak? Ada sesuatu yang mau ditanyakan dulu dari pelajaran-pelajaran sebelumnya? Rick, oh iya, kita review dulu sedikit. Biar teman-teman yang baru masuk ke sini, suaranya jelas nggak? Bentar, coba gue di sini. Tes, tes. Jelas, Mas. Oke, jelas. Jadi kemarin kita sudah edit sama menghapus ya. Itu yang kemarin kita lakukan. Terakhirnya kita itu sudah menghapus dengan apa? Function yang untuk menghapus namanya function destroy, method destroy. Method destroy-nya dipanggil dari instance dari model post, kelas post, kelas model ya maksudnya. Berdasarkan yang dicari berdasarkan ID, gitu ya. Itu yang kemarin kita sudah lakukan. Nah, apakah ada kebingungan di situ? Apakah ada yang belum makan malam ini? Ini udah pada nyiapin makannya, udah selesai. Karena sekarang kita akan melakukan validasi terhadap pos tersebut. Jadi misalnya validasi itu diperlukan kalau khusus untuk tweet ceritanya kan kita batasin maksimum karakternya adalah 140 karakter. Nah, itu yang kayak gitu-gitu adalah ya disebutnya validasi. Jika memang memenuhi atau melewati maka akan muncul peringatan. Gitu. Oke, gimana? Aman? Sampai situ nangkep ya maksudnya. Nah, ya udah, kita mulai aja. Kalau teman-teman gak ada pertanyaan atau ada, saya tungguin dulu deh. Sambil teman-temannya siap-siap, buka laptopnya. Yuk, karena ini sudah pelajaran terakhir di bahasa Indonesia ya, kalau teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia. Ruby Rails tadi 5. Jadi agak tenang. Ekspektasinya sudah sampai.
ini. Kemudian ketika kosong, nggak boleh kosong gitu. Kalau berlebihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya, maka nanti harusnya munculkan tidak boleh lebih dari, karena maksimumnya 140, kontennya terlalu panjang. Nah, muncul yang seperti ini, mungkin ada cara yang sederhana, yaitu if, else, gitu-gitu yang pengecekan. Tapi ada yang lebih sederhana lagi, karena sudah diatur. Sebentar, saya tutupin dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita membuat pos baru, berarti ada di new pos. Nah, itu yang diinginkan ya, bahwa ada warning ketika melebihi posnya, melebihi karakternya. Teman-teman nggak ada kesulitan ya berarti ya, mungkin yang lain, tapi ini kayaknya yang rajin-rajin nih berarti udah lewat ya. Ya, Mas Rizky ya, Sedayat, apalagi nih nama-namanya, kita Mas Edwin juga Belum, Pak. Masih empat. masih empat loh, kok bisa? Maksudnya Kenapa belum kenapa? mulai lagi gitu, Pak. Oh, belum mulai lagi. Ya. Kalau yang Iya, empat udah selesai. empat sudah selesai. Oke, ya udah kalau gitu mulai lagi aja, masih sekali aja yang share screen kita jadi mulai. lagi nggak pakai laptop, Pak. Waduh. Hari ini lihat sementara hari ini lihat doang. Yang lain gimana nih, Mas Dayat atau Baharudin, Faturrahman, udah mendarat belum? Kayak nggak mendarat-mendarat dari airport. Di mana Kando, Nazario, tim nyimak, waduh nyimak semua. Oke, ya udah kita lanjut aja, waktu yang berharga ini. Kita seperti biasa, ya kurang interaktif kalau hanya menyimak ya. Tapi sudah. Jadi gini, kalau kita biarkan sebuah pos itu, maka nanti yang terjadi di dalam tabel itu adalah pos kosong. Kasihan database-nya. Nah, database-nya itu jadinya penuh dengan baris-baris kosong. Kalau dipencet terus, kan bisa beribu-ribu baris kosong. Kasihan kan? Nah, maka kita harus batasin, dan itu bukan sekedar if else yang kita sudah, ya bisa ya. Kita ini apa ya? Ini validasinya tuh, jadi kalau misalnya terhadap kolom tertentu dianggap valid, maka baru masuk ke database-nya. Tapi jika dianggap invalid atau tidak valid ya, invalid itu tidak valid, maka dia jadinya tidak masuk ke database. Kita nggak perlu melakukan eksekusi yang macam-macam. Kita hanya perlu menuliskan apa kolom yang mau divalidasi dan jenis validasi apa yang akan dilakukan. Jadi gini. Nah, keywordnya adalah presence atau kehadiran. Jika kehadiran ini mau dianggap true, maka
maka konten itu harus present, jadi harus hadir gitu isinya. Jadi kolom ini harus ada, maka nanti tervalidasilah kolom konten tersebut. Jika yang mau ngisi ke kolom konten tapi ternyata isinya kosong, berarti dia nggak bagus ya, dan itu termasuk invalid gitu. Cara nulisnya sama aja di sininya, cuma model postnya ketika melakukan pemanggilan method save, dia tidak akan melakukan penyimpanan ke databasenya, karena ketika save dia akan bertanya tentang kolom tersebut ada validasinya enggak. Nah, kalau ada proses validasi, lakukan dulu sebelum benar-benar dimasukkan. Nah, jadi alur rails-nya seperti itu ya. Jadi mudah kan buat kita. Ya, caranya gimana? Jadi kita pilih ini dulu. Kemudian kita tulis yang apa? Kita pencet kosong, maka nanti muncul nih baris kosong. Nah, kita nggak mau seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita kan nggak bisa akses. Nah, ini satu, berarti itu tadi tiga ya. Barisnya coba lihat. Tiga tuh, baris tiga apa yang dihapus? Oleh browser cara ngapusnya, berarti kita pilih ID 3 baru delete. Gitu ya. Kayak gitu katanya. Nah, sekarang kita gunakan keyword tersebut, yaitu dari model. Mana model? Model post. Kita tulis di sini. Balik. Terus. Tidak kedengaran, Pak. Oke, suaranya harusnya udah ada lagi. Ya kah? Kedengaran? Oke, baiklah. Oke, jelas, siap. Jadi ini cara untuk menuliskan validasi di model, di kelas model. Namanya sekarang kita lagi ngurusin kelas model post. Jadi kita nulisnya di baris pertamanya validates, nama kolomnya yang ada di database namanya konten, tuliskan dengan bentuk simbol, kemudian presence, kemudian true ya, tapi harus pasti karena dia bukan simbol, true nya adalah boolean ya, presence ya benar. Lalu kemudian kita cek langsung di sini post seperti tadi, bikin post kosong, pencet, nah tidak akan terjadi save. Nah itu yang sudah kita inginkan, bahwa database tidak akan terkotori dengan post kosong yang tidak sengaja atau bahkan kekirim dengan sengaja, misalnya dari URL-nya atau gimana. Nah bagus ya, coba sebutkan manfaat
ketika bisa menjaga database jadi bersih seperti ini dengan cara validasi tersebut. Coba teman-teman, kayaknya kan ada banyak yang praktis ini. Coba sebutin apa manfaatnya melakukan validasi seperti ini? Yang kepikiran. Langsung aja, coba tulis kalau nggak mau open mic. Coba aku pengen tahu kira-kira gimana nih, biar cara pikir kita udah programmer banget. Tidak ada data kosong ya. Oke, mana Kando? Yang lain, Mas Edwin, Rizky, Zaki, ada ide tujuannya ketika tidak ada data kosong, ketika ada validasi dan membuat tidak ada data kosong tersebut? Ada yang kepikiran? Ini salah satunya. Tuh, betul Mas Rizky. Memori tidak terpenuhi dengan data yang tidak valid. Walhasil, apa namanya? Kuota atau hard disk-nya gitu ya. Batas hard disk-nya akan lebih luas. Storage. Ya. Yang pasti transaksi jadinya bandwidth-nya juga minim karena tidak ada transaksi yang tidak perlu. Apalagi kalau seperti validasi yang kedua ini, yaitu ketika batas ukuran panjangnya tulisan di dalam kolom konten tersebut diberi maksimum 140 karakter. Sangat pendek sekali kan? Dan kalau kita itu ternyata sudah diminati banyak orang, namanya Twitter kan. Nah, dan ketika ini bisa, jadi apa bedanya tweet app kita sama Twitter? Sama dong, berarti udah keren dong, udah memenuhi dong gitu kan ya. Ah, putus-putus. Wow. Oke, sebentar. Kalau sekarang gimana? Sudah suaranya udah jelas? Jelas Harusnya mas, jelas ya. main. Oke. Nah, jadi kita gimana dong? Nggak ada bedanya nih tweet app ini dengan Twitter yang kita tahu sebelumnya. Jadi udah sangat memenuhi aplikasinya, udah dibatasin 140 karakter, cuman ngisi kosongnya langsung nggak masuk gitu kan? Isi aja yang bisa masuk. Udah selesai berarti aplikasinya ya pada dasarnya. Nah, kita bisa menggabungkan semua validasi itu di dalam maksudnya dalam array, sehingga bukan array ya, apa nih? Objek hash ya. Jadi dia bisa sekaligus ditulis dalam satu baris. Oke, kita lanjut aja. Ini apa tadi ya? Maksimum. Maksimum, langsung length. Oke, length. Kemudian dari length itu yang diambil maksimum 140. Kemudian kita coba isi dan tidak masuk. Sip. Sesuai.
Tapi sekarang kita isi yang bisa masuk. Ah, nggak masuk juga. Apa saya salah copy? Oh, ini lebih. Yang ini ada lebih. Oke. Berarti memang nggak masuk. Sekarang kita kurangin biar masuk. Sip. Oke, sementara kalau yang ini yang panjang nggak masuk. Oke. Oke, mission accomplished. Udah di chapter 2-nya. Sekarang ke metode save-nya ya. Jadi ketika fail atau yang kayak tadi kosong, itu lebih baik kan kita pengennya ada notifikasi ya, maksudnya apa yang terjadi nih gitu. Nah, kita harus ngambil nilainya. Berarti karena prosesnya sama aja, post.save. Post.save ternyata metode tersebut punya return value dan value-nya adalah boolean, true atau false. Rails console. Kemudian nilainya false. Jadi itu yang akan kita gunakan ya. Halo. Wah, suaranya hilang lagi ya. Woi, gimana nih? Udah kedengaran suaranya? Sekarang kita masukin post kontennya diisi. Kalau kita mau nulis post.save. Post konten, post save. Apa yang salah? Ya, maka the insert beres ya. Sepertinya sekarang yang harus dilakukan adalah redirect setelah kita melakukan yang namanya validasi. Redirect yang kemarin-kemarin sebenarnya udah dilakukan sih. Cuma kita lakukannya kan seperti ini ya. Kalau di save, kemudian redirect to.
Nah, sekarang kita harus ya seperti tadi slide, berarti kita harus melakukan redirect itu berdasarkan nilai hasil dari post.save. Berarti adanya di controller. Harusnya ini mulai asik nih, bahwa kita sudah mau habis. Websitenya udah terbentuk gitu aplikasinya. Jadi redirect to the post page if the post is valid. Nah, berarti kan if post, ya kan? Kemudian redirect ke post. Tuh. Jadi if post save-nya nilainya true, tuh. Else lakukan edit post. Post edit berarti ini edit ya. Oh, itu. Kemudian end. Kok enggak ya? Berarti sekali lagi harusnya kemana? Kita lihat dulu. Oh ya bener. Post page when they create valid post. Oh kalau kosong bentar. Loh kok masih sama? Bentar. If di update ya, bener aku di update kan? Jika post save, maka redirect to post. Berarti dari tadi true dong. Bantuin dong. Bener gak? Redirect to post index ya, itu mah kalau save nya true. Edit post ini redirect nya post, tapi itu tidak berfungsi. Kenapa? I think bla kok pindah ke sini, berarti true dong. Padahal di sini pasti enggak true.
Eh, hash ya. Jadi nggak bisa pakai sama dengan ya. False kan? Tuh. Ya, ya false. Berarti ini nilainya false harusnya. Lah, kenapa tadi new post apa? Oh, kita masuk ke post edit ya. Ini edit kan? Lalu edit. Oh. Edit, kita lagi ngubah edit. Kenapa jadi new post? Salah ya. Itu efek kurang makan. Oke, berarti berfungsi ya. Oke. Sip. Oke, jadi alurnya adalah ketika dia fail ya, atau post.save-nya nilainya adalah false, kemudian kita pengennya dia kembali ke kolom ke formulir edit ya. Terus kemudian apapun yang kita tadi sudah ketik muncul aja, nggak usah dihapus. Cuman kan nggak ke-save gitu ya. Pengennya begitu kan? Nih. Enaknya gitu biar kita bisa ngedit. Nah, delete-delete bagian tertentu. Kemudian baru di save lagi. Nah, masalahnya kenapa dong selama ini hilang? Karena pas dilakukan redirect itu kita memanggil halamannya seluruhnya, jadi hilang. Nah, maka ya udah kita daripada hilang ya mendingan kita ambil dulu yang benernya, kemudian tulis di apa teks areanya kan sudah ditulis. Jadi pada saat dia balik itu adalah konten yang udah ada di database, kan kita judulnya lagi ngedit. Cuma nah setelah itu bukan di redirect tapi di render. Ingat ya, kemarin pernah kita singgung sedikit ada redirect, ada render. Nah, kalau untuk render, render itu tidak akan menghapus kontennya karena dia tidak menghilangkan isinya. Kalau redirect, dia kayak pindah ke halaman baru gitu. Yuk, coba. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah si pembuat metodenya itu tidak memasukkan garis miring slash. Slash leading slash, jadi yang awalnya itu nggak ada, itu aja. Oke, sampai sini udah mulai mulai ada pertanyaan kayaknya. Mas Dayat, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mas. Belum, belum. Oke. Baiklah. Apa ini? Kita masuk ke action update, kemudian ganti ini dengan render. Terus miring gitu. Render. Saya lupa tadi. Apa pakai ID atau enggak ya? Kalau ngerender itu oke, itu nggak usah pakai extension, tapi apakah dia pakai kita lihat lagi aja. Oh, langsung. Karena ngerender dia tidak kan tidak dikirim lewat URL. Ya, tidak dikirim lewat URL berarti dia tidak akan menerima
parameter gitu. Dia cuma ngerender HTML ARB nya itu aja. Terus apa lagi ya? Udah ya. Kita coba dulu. Edit. Save. Oke, hasil. Masih tetap situ, sip. Tapi kalau kayak gini, berhasil. Oke. Man. Kurang. Sekarang menampilkan halaman pesan-pesan error. Oke, pesan-pesan error itu muncul kalau error, berarti kita harus coba error. Maksudnya pesan error itu adalah yang kayak tadi, yang warna merah tulisannya tidak boleh kosong atau pesan ini melebihi 140 karakter gitu. Nah, ini. Kalau aku kecepatan kasih tahu ya. Nah, jadi error itu kan banyak. Jadi kita bisa karena itu banyak dan itu dalam bentuk array nyimpannya, kita bisa loop untuk mengeluarkannya. Siapa tahu errornya lebih dari satu. Nah, pada saat seperti ini, pas kita post save, kan false. Nah, kita cek post error full message content cannot be blank tuh. Jadi udah ada. Nanti bisa kita modif sih, ada cara lagi caranya. Cuma ini defaultnya seperti ini ya. Jadi error tertentunya sudah ada warning-warningnya. Jadi gara-gara sudah di save, maka muncullah full message ini isinya error. Tapi kalau enggak, maka kosong. Coba ini aja, misalnya di nggak boleh ya? Baiklah. Nanti aja di lokal berarti. Maksudnya pengen ngasih lihat sih. Tapi ya udah. Nah, karena kita udah tahu bahwa ini udah muncul errornya, maka sekarang ayo kita masuk ke HTML-nya. Di edit HTML. Kemudian kita langsung dapatkan pas tadi errors full message ya, bener nggak? Errors full messages. Oh ya, gitu. Udah deh. Sudah disobain katanya, bikin edit post ketika
Postnya edit tuh muncul dan ketika kosong oke. Aman ya. Oke. Ada pertanyaan? Tanya Pak, Ya, silakan. itu yang metode itu post error full message itu isinya itu dari mana ya? Apa udah defaultnya kayak gitu? Atau di dia soalnya kalau yang bahasa Indonesia tulisannya tidak boleh kosong. Betul. Berarti kan kayaknya udah diisi sama Procket atau gimana ya? Ada. Tapi sampai sini paham dulu alurnya. Ada. Nanti Paham. bentar lagi saya kasih lihat. Nah, memang nggak ada di sini, tapi ada di apa namanya? Ada tentu saja kodenya. Gitu. Oke, betul. Jadi itu bisa diatur ya. Nah, kalau di bahasa Inggris ada ini. Tapi di sini dia tidak modifikasi ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu ya bisa dimodifikasi. Sebenarnya semua bahasa ada. Jadi kalau yang Inggris apa adanya ya. Kalau saya login dulu berarti lupa bahasa Indonesia-nya yang mana ya? Untuk memperlihatkan. Kalau nggak salah ini Indonesia kan Indonesia oke. Lima ya itu sampai mana tadi nampilkan kembali post yang gagal ya. Eh, pesan error ya? Nah, biar enak. Mungkin teman-teman jam segini udah pada sikat gigi. Jadi nanti begitu tutup langsung bisa tidur. Nah, si tidak boleh kosong ini memang adalah tulisan bahasa Indonesia. Di sini kita bisa chat. Loading dulu. Kita bikin post, kemudian kita edit. Kita ubah. Kita kosongkan. Sip. Tidak boleh kosong. Dari mana itu? Karena dia berbahasa Indonesia, ada istilah lokal bahasa lokalnya Indonesia. Jadi setiap parameter variabelnya menjadi ditranslatekan ke bahasa Indonesia di sini. Dan ini memang bawaannya apa maksudnya memang disediakan oleh Rails. Tinggal di kita ubah aja. Format-format ini contohnya tadi blank tidak boleh kosong. Gitu. Kita sesuaikan dengan struktur kita. Tapi statusnya di sini blank. Oke, masnya siapa tadi? Mas Dayat ya? Eh. Berarti itu kalau yang Mas default Hanif ya ya? tinggal kalau misal bahasa lain baru di Bahasa lain berubah. Iya, misalnya kita bahasa Arab, bahasa apa lagi? Bahasa Jawa boleh. Tapi ngedeteknya agak ini. Yang jelas dia harus dicek dulu. Kalau nggak salah di sini. Tuh. Karena saya masih time zone, saya Jakarta dan default lokalnya ke yang bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris ya, ya ganti aja. Ya bahasa Inggris gitu ya. Cuman udah dari sononya. Dan kalau ternyata saya pengen kalimatnya bukan content cannot be blank, apa gitu terus tulisannya don't leave it blank misalnya jangan biarkan kosong misalnya gitu ya udah tinggal berubah ininya beres
tidak boleh kosong ya, gitu misalnya. Ngaruh nggak? Belum ngaruh ya. Oh salah, itu di tempat saya, berarti ke sini. Coba kita lihat apakah langsung berubah ataukah saya harus refresh. Kosong. Kenapa? Karena saya belum melakukan. Oh, ini kan belum ngoding di sini. Saya belum ngoding di sini, Bapak. Yang akan muncul. Harusnya di sini dituliskan. Apa tadi? Pause. Apa tadi? Errors. Full. Messages. Gitu ya. Maka di sini harusnya muncul sesuatu, tidak boleh kosong ya. Asik ya, asik ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Udah, bikin Twitter pakai bahasa Indonesia. Tweetindo. Apa gitu? Dulu perasaan banyak deh aplikasi. Koprol apalagi? Saya lupa deh. Yang niru-niru Twitter plak. Jadi konsep ini bisa di ya diterapkan di berbagai aplikasi gitu. Ini kelebihan terlalu panjang. Gitu. Oke. Coba Mas yang lain ada pertanyaan nggak? Lanjut nggak? Cukup ya? Udah aja gitu. Itu udah sampai 1, 2, 3, 4 lagi. Mas Hanif, gimana? Udah, Pak. Udah oke, coba-coba ya. Coba-coba. Lanjutin. Resume. Karena ini udah, berarti kita cuma tinggal apa tadi? Tinggal pencet enter ya. Enter di sini, tapi ini masih loading. Bang, ngomong gimana kerjanya hari ini? Maksudnya aktivitasnya? Ada kesulitan? Ada apa gimana? Ada hubungannya sama coding atau bisa dibantu dengan coding? Loh, POSIX should be executed. Ada yang kelewat ya? Coba. Executed di mana? Bentar. Tadi bilang apa? POSIX should be executed. Executed di oh saya harus melakukan Rails console. Biasanya kalau di perusahaan yang apa ya bukan development, pemrograman itu dipergunakan sebagai otomasi ya penggunaannya jika ada yang punya kemampuan programming. Tapi kalau teman-teman emang membuat sebuah aplikasi yang agak besaran gitu, yang agak masif, mungkin bisa langsung kolaborasi sama temennya biar bisa apa namanya bikin ya Twitter apa terbaru, Twitter zaman now apa gitu. Nah, sehingga apa ya gimana jadi gitu aplikasinya, bikin agak gedean misalnya POS
yang versi Ruby gitu misalnya, atau apa apa sih, coba judul-judul aplikasi yang kira-kira kalian pengen bikin setelah setelah tahu Rails ini. Coba tolong tulis di kolom chat ya, atau open mic. Siapa yang tahu aspirasinya? Buku tamu. Kok gitu? Kok buku tamu? Maksudnya, oh buku tamu ini, Facebook buat website ya, website buku tamu gitu. Oke. Okay. Tapi berarti harus ada tamunya, ya kan? Oh iya ya. Kalau gitu oke, okay. Kirain tiba-tiba bikin buku tamu. Ya ya benar. Antrian online. Boleh juga ya. Tujuannya bikin LMS buat belajar bahasa. François. Ada yang belajar bahasa Prancis. Boleh juga. LMS ya bagus, ini kan terbukti ini udah jadi LMS. Website portfolio, oke. Okay. Nah, berarti portfolionya bidang apa? Bentar, ini saya ngetik apa ya tadi? Lupa. Udah. Oh udah. Oke, okay, sambil lanjut. Inspirasi untuk yang bikin website portfolio. Emang website portfolio sekeren apa sih yang pernah dilihat dan jadi terinspirasi yang pengen dibuat? Coba, aku pengen tahu. Yang bisa bikin, wah, oh ya itu saya pengen bikin kayak gitu tuh, gitu. Mbak Betty, itu yang kayak gimana? Atau yang lain? Oh, Hanif antrian online, berarti mau dijual lagi ya? Antrian online kayak di itu ya, lagi nunggu teller gitu ya? Atau apa? Ada usahanya ya? Usaha kemudian orangnya banyak antri gitu. Nih, kalau yang ini kan udah bener banget kan? Post langsung set save, kemudian langsung ada muncul notifikasi ya, namanya flash message kalau di sini ya gitu. Udah lengkap nih pakainya variable flash notice. Ingat ya, notice itu adalah sebuah simbol. Flash itu berarti apa, nama apa, variable apa? Ayo. Ya, dia adalah variable array. Oke, jadi kita masukin string ke variable flash notice. Kemudian nanti kita akan memunculkan itu di application.html.irb, yaitu yang sebelum nulis yield ya. Coba kita lihat dulu. Baca dulu kodenya. Oke. Okay. Berarti cukup sederhana ya. Berarti kita masukkan HTML view layout application. Nah, di antara header ini taruhnya di sini katanya. Ding. Flash. Kemudian kita pengen dia mengeluarkan flash notice. Udah gitu ya.
Make sure to display it only when businesses exist using if. If flash notice exists, baru facilitate. Gitu ya. Tapi itu isinya apa? Post controller update. Isinya adalah ini ya, gitu. Let's see, lagi ngapain? Post edit itu revisit island today. Set post successfully edited. Yay, udah selesai, udah aplikasinya beres. Ya kan? Coba kira-kira fitur apa lagi yang perlu ditambahin? Oh ya, validasi untuk halaman baru, post baru. Menampilkan pesan setelah membuat atau menghapus. Oh ya, itu tadi mirip kan sama yang tadi. Tuh. Sama-sama melakukan pengecekan terhadap post.save apakah dia false. Berarti kita ke create yang di sini. Jika password save-nya bernilai true, maka lakukan redirect. Kalau tidak, yaitu false, maka lakukan render post index. Itu ya. New post itu apa sih root-nya? View name, oh view name, berarti new, bener. Coba cek lagi. New, oke. Okay. New. Oke. Okay. Kemudian. Sel, oh belum. Yang gimana dong? Ada yang kurang. Pas sukses dulu ya. Pos baru. Wah, nggak muncul. Gimana nih? Kenapa nggak muncul? Pastikan posnya display sukses. Oh udah, berarti udah selesai. Yang nggak muncul memang belum. Sebentar, saya harus ke belakang dulu.
Ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Malam ini benar-benar dingin. Kita masuk ke chapter 10 ya. Satu dari terakhir. Kita menampilkan error pesan errornya. Taruhnya di sini ternyata. Di atas text area. Seperti tadi konsepnya dia nampilnya dari error.fullMessage ya. Kemudian karena antisipasi banyak maka kita apa namanya? Looping. Sekarang kita ke new HTML dulu. Kita paste yang tadi, kemudian kita ambil dulu post errors full messages. Udah. Dan default value dari itu berarti harusnya post content, bener nggak? Konten-konten isinya adalah initial value, ya konten kan berarti post content. Kemudian karena ditampilkan melalui action new maka deklarasinya di sini post sama dengan post new gitu aja. Itu post new post ini tidak kosong. Sip. Oke, errornya udah muncul. Mantap. Oke, terakhir. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Sepi juga malam ini. Saya sedih kalau nggak ada pertanyaan. Tapi jadinya cepat juga ya. Coba. Kita sekarang seperti sebelumnya, kita akan menampilkan flash notice sebagai pesan sukses atau gagal ketika di sini sih pesan sukses ya, ketika berhasil. Jadi ketika ini tulisannya post successfully created berarti dia ditaruh di flash notice, ini variabelnya. Kemudian paste dari direct pun dia tetap bisa. Dan untuk yang dihapus ke destroy, mana destroy? Itu juga sama, berhasil menghapus taruh di flash notice. Udah ya, kita pastikan dulu kita menghapus yang nggak penting seperti ini, hapus ini muncul, nah berarti berhasil. Ini juga hapus tuh berhasil, kita mau bikin baru lagi, ini yang baru. Nah bisa. Terus kita hapus juga. Oke. Database-nya beneran hilang. Oke, beneran. Maka udah. Maka pelajaran ini study 5 selesai seharusnya. Bener gak? Oh ya, selamat ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ngikutin atau yang nonton kemudian sambil ngerjakan, maka di bahasa Indonesia sampai sampai video ini di
kerjakan, kita udah menyelesaikan pelajaran Ruby on Rails tadi 5 sampai 5 selesai. Sebenarnya studinya itu banyak, yaitu sampai 11. Jadi kalau kalian ingin melanjutkan, alangkah lebih baik karena jadinya lebih lengkap gitu. Oke. Untuk teman-teman yang live di Zoom sekarang boleh bertanya. Silahkan sesi tanya jawab dibuka sebelum kita masuk ke yang lain mungkin. Kalau ada cukup waktu sekarang, silahkan ditanyakan. Saya tunggu pertanyaannya dulu. Gimana ini? Tidak ada pertanyaan? Mau tanya Pak Sakti. Yuk, silakan Mas Edwin. Kalau untuk apa? Production kan ada nggak yang game-game menarik yang wajib kita pakai jadi nggak repot-repot itu Pak Sakti? Mungkin ada rekomendasi yang dari project-project yang sudah berjalan? Game yang harus ada. Jamnya Pundit Pundit apaan Mas Dayat? Saya nggak tahu istilah itu apa. Tapi kalau menjawab pertanyaan dari bahwa jam apa cancanan apa itu ya? Mohon maaf saya tidak ngeh. Tapi ini mana tadi? Ruby on Rails. Loh, oh itu dojonya. Oke, berarti sih yang selanjutnya itu adalah dojo 2 ya. Kalau mengerjakan. Kayaknya teman-teman yang lain udah pada ngerjain dojo 2. Tapi untuk di sini kelihatan sambil buka aja dojonya. Review aja. Pengen ngasih lihat jam listnya. Itu langsung buka aja di apa namanya? Di files, jam list, jadi editor, ada tab untuk files, kemudian pilih jamnya. Saran saya ya, saran saya ini yang diambil. Ini nanti kepake, ini untuk JavaScript sekarang. Ini yang kalau kita mau pakai jQuery, sintaksnya bisa langsung di JavaScript. Di script style atau apa .js nya bisa langsung karena sudah nyambung sama jQuery nya gitu. Udah sih, dan untuk yang lemot-lemot seperti komputer kentang kayak saya, mending pakai ini Spring, jadi dia tetap bisa jalan gitu karena cache nya gitu ya. Itu sih, apalagi ya. Mungkin saking sederhananya jadi nggak terlalu banyak ya. Apalagi kalau projectnya Twitter ini, tweet app. Emang tadi Mas pengen bikin apa? Coba kita bisa apa ya, elaborate mungkin sedikit. Yang antrian online itu kah? Ya mas. Ya sih Pak, cuma untuk ya aplikasi-aplikasi sederhananya aja, pos gitu. Tapi kan saya kayaknya pernah baca itu kayak ada game untuk langsung otomatis autentifikasi kayak login atau apa gitu. Kalau menurut Bapak lebih baik bikin scratch dari nol gitu atau pakai game-game yang kayak gitu? Ada yang namanya Redis, nanti ada yang, tapi sementara ini kalau kita lanjutin ya pelajarannya, nanti itu ada penggunaan untuk bcrypt, di mana dia itu di database-nya nanti mana? Oh di sini cuma satu. Di database-nya
kalian dilihat nanti. Nanti kita tetap harus ngerjain nukalik ya. Ini cuma menjelaskan aja. Kalau nggak salah di sini. Kalau nggak salah tadi yang ini, yang isinya adalah tentang penggunaan associating post with user. Belum ya berarti database-nya. Tapi udah ada usernya berarti. Nanti kita makin ke bawah itu masuk ke user management. Kemudian nanti ya linknya. Nah ini belum ada. Ini postnya ya. Kalau usernya, nah ini ada passwordnya kan. Nah nanti mah kalau dengan bcrypt, kolom password ini jadi nggak ada, tapi nilainya ada. Maksudnya nilai ini, ya gimana caranya orang login terus ditanya harus passwordnya begini, tapi di database nggak ada. Nah itu pakai gem namanya bcrypt. Akhirnya nggak bisa dibuka meskipun punya databasenya. Dan nggak bisa dilihat lebih tepatnya, tapi bisa dimodif sesuai dengan yang usernya gitu ya, yang tahu password aslinya. Itu sih sepertinya yang diperlukan nanti. Secara fitur di sini mungkin sama aja, login, sign up, kemudian tadi postnya. Oh, postnya tadi dihilangin dulu ya. Kalau login baru. Kan nanti benar-benar can ninja berapa tadi 0310. Nah tuh nanti itu kayak gitu kan udah benar-benar Twitter ya masuk sit asik kan profilnya gitu. Kejawab nggak pertanyaannya? Kalau menurut saya sih nggak harus overkill untuk yang lain. Mungkin mungkin kalau mau digabungin sama nanti yang lain boleh, tapi sementara kalau sekedar untuk menunjukkan fungsi ada aplikasi, cara yang ini cukup gitu. Mungkin nanti ke arah mungkin security yang lain gitu ya, tapi sejauh ini sih ini udah aman, nggak bisa, nggak ada kabarnya bcryptnya terjebol gitu ya, belum dengar itu. Atau mungkin masnya mau sharing artikel yang mas baca, siapa tahu disu ada update apa gitu terbaru. Karena kalau saya sih nyaraninnya, kalau mau copy paste kode yang ada di dalam Ruby on Rails 5 ini, dicobain di lokal, nanti akan muncul error. Nah, kemudian itu sekalian migrasikan ke versi Ruby on Rails 7. Nah, kayaknya itu bagus tuh jadi PR. Nah, kemudian nanti bisa mengerjakan. Jadinya mandiri setelahnya gitu. Gitu, Kang. Ada pertanyaan lain nggak? Mas, yang Indonesia kan cuma sampai rel 5 ya, berarti sampai 7 yang hapus update itu udah mas, relnya selesai berarti ya? Sepengetahuan saya kalau bahasa Indonesia begitu. Jadi sekarang memang dalam proses untuk menambah, tapi secara jadi kalau nggak salah di layarnya mas, mas sudah sampai 5, dia jadi dianggap sudah menyelesaikan studi itu, studinya Rails ya, untuk bahasa Indonesia. Nah, selebihnya itu kalau mau ngerjain ya harus ke bahasa Inggris. Pertanyaannya, masnya mau lanjutin? Itu lebih baik gitu. Masnya mau praktek di. Jadi nanti switch ke Inggris itu mas atau gimana? Atau kita teknisnya ulang masuk tokennya gitu? Teknisnya enggak sih, kalau mau kan itu tinggal dipencet aja yang link bergabungnya, tapi dengan email yang memilih bahasa Inggris. Oh, di beda email aja untuk lodge-nya ya?
Ya, jadi bikin akun aja yang bahasa Inggris. Maksudnya yang nantinya milihnya bahasa Inggris gitu ya. Habis Oke, itu oke. baru pencet link yang ada di mana? Di mekanisme. Nanti muncul di sini ya timnya kan. Nah, baru baru bisa masuk gitu. Tapi tetap apa namanya? Expire-nya tetap ya. Sesuai dengan tanggal kita berakhir pelajaran di 24 Agustus kalau nggak salah atau beberapa hari setelahnya mungkin. Tergantung 24 itu hari apa ya. Yang jelas sampai akhir bulan inilah gitu istilahnya gitu. Sampai acara ini selesai itu bisa-bisa diakses. Gitu. Jadi memang silahkan dibebaskan. Yang jelas mandatorinya yang tadi udah gitu. Sekarang menerusin pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi saran saya dicerna dulu ini gimana? Apakah ada pertanyaan dulu, kebingungan, ada yang mau nyusul, ada yang pengen share screennya, ada kesulitan gitu. Silahkan gitu. Ketimbang cuman lihat gitu maksudnya. Lebih baik kita bareng-bareng ngerjain kalau ada yang mau gitu maksudnya. Dan selanjutnya kayak dojo gini kan emang emang beneran ngerjain gitu. Gimana nih teman-teman? Jadi segera bikin email versi bahasa Inggrisnya, linknya masuk tim ke situ, kemudian bisa langsung ngerjain. Gitu. Nanti aplikasi jadinya adalah yang tadi udah dikasih lihat. Ending-endingnya banyak fitur yang lebih dari sekedar chapter yang ada di Ruby on Rails 5. Gimana? Ya. Yeah. Pak, kalau mau ditambahin notifikasi email pakai apa ya? Hah? Email? Ya. Yeah. Wow, sudah sampai sana. Email itu ada di Active Mailer. Coba buka ke Ruby Guides, Active Mailer. Enggak ada di situ soalnya. Nggak ada di pelajarannya karena itu jauh banget. Oh, mbaknya bikin apa nih? Enggak, cuma pengen tahu aja. Ini. Kalau di .NET kan pakainya Hangfire. Oh. Ya. Jadi gini, jadi dia generate nanti bakal ada sama kayak controller model gitu ya. Tapi khusus untuk mail. Dokumentasinya yang ini. Jadi nanti bikin mailernya siapa, kemudian kirim kemana, ambil layoutnya, nanti ngambil dari HTML tersebut, ARB-nya. Nah ini, nanti bakal bisa ngirim, misalnya welcome, misalnya kayak gitu. Tapi ini nggak ke cover, nih lihat ada templatenya tuh ERB-nya. Jadi konsepnya tetap sama, ada view, ada controller. Gitu. Udah. Udah sih. Maksudnya untuk mail. Cuman karena agak panjang, jadi kayaknya di Rails yang ini nggak sampai situ. Rails 11-nya pun nggak sampai ke email. Gitu. Terlebih lagi email tuh kebanyakan masuk ke spam ya sekarang. Iya, masuk ke spam. Kalau yang bikin sendiri maksudnya harus IP-nya tuh whitelist terus gimana? Kalau nggak salah harus direspon gitu sama si si penerimanya biar nggak dianggap spam. Gitu. Oke, makasih, Pak. Yuk. Tapi ngomong-ngomong, mbaknya pengen bikin aplikasi apa nih? Portfolionya. Pengen yang ada itu, apa sih? Nanti kalau ada yang ngirim, terus ada email otomatis gitu. Ya, nah maksudnya isinya apa? Isi webnya. Blog kah? Apa toko kah? Atau gimana?
ya nanti diisi desain, terus program dan lain-lain gitu, Pak. Kan lumayan buat cari kerja ya, Pak. Lumayan, lumayan. Lumayan banget. Kalau coba penasaran aku siapa tadi. Kalau Mas Dayat udah bikin apa nih? Ada rencana? Kayaknya dia belum nulis. Mumtaz? Belum ada rencana, Mas. Belum ada rencana. Ini udah ada yang pengen bikin LMS. Kalau Imana Kando belum jawab. Ya belum. Pengennya apa tuh? Mas Rizky pengen bikin apa? Jadi, tapi sampai sejauh ini udah kebayang, berarti kemampuannya Rails itu apa ya? Di atas normal nggak? Di antara yang lain, maksudnya yang sudah diketahui. Iya, soalnya MVC. Nah, kalau penggabungan table di Rails gimana? Penggabungan tables. Oh, join, join. Maksudnya join. Baharudin. Oh, join, join. Oke. Bentar. Join itu. Kalau nggak salah, saya pernah menggunakannya di ini. Kalau baca punya ada artikel ya, cukup bagus. Jadi dia bikinnya kayak gini. Migration file yang dia buat, bikin table assignment, ya kan? Tuh lihat lebih lengkap. Kemudian dia modifikasi modelnya. Pakai has many, kemudian true assignment. Tuh. Masuk ke assignment padahal kelasnya cleaner. Gitu caranya. True, pakai true. Ya. Sintaksnya begitu. Nanti campura apa namanya? Alurnya begini. Ini join kan? City join sama Simon Cleaner. Gitu. Oke, terjawab. Mas Baraudin. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan yang lain? Siap. Keren. Kalau tes query-nya benar apa salahnya gimana ya, Pak ya? Maksudnya? Kalau benar yang apa salah? Yang apa? Kalau yang dari tadi kan join-nya kan otomatis dia generate query di belakangnya kan? Oh, itu kan urusan database dong. Nah, maksudnya urusan ketika kita masuk ke dalam database-nya maksudnya. Kan kita manggil. Berarti udah fix, maksudnya nyarinya udah fix. Mungkin gini. Kan enggak semuanya SQLite ya. Maksudnya contohnya aja di sini SQLite. SQLite kan NoSQL kan. NoSQL berarti tanpa relasi kan. Maksudnya lebih dari sekedar yang sudah kita tahu, more than maksudnya lebih dari SQL biasa yang kita tahu gitu. Nah, berarti ada satu hal yang mungkin nggak di mungkin ya, mungkin ada teman-teman kita yang belum belajar namanya
Di dalam SQL itu apa namanya teh? Saya jadi lupa namanya. Ada prosedur, store prosedur kan, ada juga view ya. Ada trigger, ada lagi view. Ya intinya mah ada view di mana kalau nggak salah view namanya. Ya, function. Nah, itu kita bisa buat hasil join-nya di situ. Kalau kita menggunakan database yang lebih kompleks ya. SQLite biasanya pakainya yang to the point gitu langsung, dan jumlahnya juga dikit karena nanti bengkak gitu kan filenya biasanya. Nah, kalau prosedur tuh lebih ada hitung-hitungannya, ada nyimpen variabel ya kan, kalau sepengetahuan saya sih. Tapi kalau yang view itu tinggal hasil join, tapi kita pengen manggilnya dengan satu nama, misalnya user di join sama apa ya, profilnya, bukan usernya untuk login password, tapi jadi di situ cuma ada user, kemudian profilnya dia tersendiri kayak nama lengkapnya atau apa gitu, misah tabelnya misah, terus di join. Nah, pada saat menjoin itu kita cuma manggil table user properties misalnya, ternyata itu adalah sebuah view gitu. Gitu. Saya pernah lihat di yang cara bikinnya kayak gini. Nah, ini create view. Nah, pada saat ini kan digabung. Boleh. Kalau yang join-join mana ya? Ini contohnya di SQL ya maksudnya. Nah, apa sudah? Saya ada mas kalau mau lihat. Kenapa? Saya ada contoh view kalau mau lihat. Nah, mas. Sok boleh share screen. Silakan, silakan. Gitu dong, seru-seru. Mas Betty tuh, Mbak Betty tuh ada tuh. Nah ini. Tuh. Wow. Oh, Betty ternyata tuh. Nah, itu contohnya. Berarti dia sebenarnya sintaks itunya, Mbak. Kalau boleh. Apa namanya? Definisinya. Di desainnya, oh ya. Tuh. Wih, pakai navigat premium. Rek-rekan ini, Mbak. Oh iya, ya nggak, tapi jalan kan aman. Nah, jadi gini kan, semua join itu kan kebanyakan guna nulisnya. Ya udah, kita tinggal panggil. Konsepnya maksudnya view itu. Jadi pada saat kita apa namanya manggil di modelnya, itu manggilnya ke sini aja, ke view aja. Gitu. Jadi enak buat si kodenya juga karena cuma hanya menampilkan gitu. Nanti pada saat update juga ya, pas ke view kan langsung ke update sendiri gitu kan, karena databasenya kita ke datanya satu-satu gitu. Gitu. Itu tapi itu udah kompleks ya. Udah sangat kompleks itu. Ini kayaknya aplikasi sudah sedang berjalan ya, Mbak. Ini PO transaksi banyak gitu. Iya. Nah. Udah produksi, Pak. Udah produksi. Lagi bikin apa tuh? Bikin kayak pesanan. Iya, aplikasi itu payment e-form. Payment e-form. Pembayaran. Maksudnya? Buat pesan di vendor gitu, Pak. Oh. Jadi kita pesen, nanti vendornya yang kita pilih gitu maksudnya? Ya nanti kalau di aplikasi yang tim saya buat itu ada back office sama front office. Nanti front office punya vendor, back office punya employee gitu. Nanti ada approval workflow-nya sendiri gitu. Oh, jadi isinya itu adalah
ini ya, alur dokumen, maksudnya alur pemesanannya. Ya gitu, ada user management juga sih, buat pembayaran juga. Pembayaran, wih, mantap. Tuh, berarti berarti udah jago tuh sebenarnya. Tinggal rencananya maksudnya mau diimigrasiin ke Rails gitu. Pengen tahu aja sih yang Boleh juga. rugi-nya. Boleh juga. Interesting. Tapi pakai .NET Pak, nggak rugi. Oh iya, biasanya gitu. Biasanya gitu terus nanti karena gede harus ada ETL ya, extract transform load ke database-nya. Atau tapi itu database-nya masih ini tadi pakai apa sih? Pakai database client. Pakai AWS 3. AWS, oh pakai AWS. Iya, itu bener tuh. Project besar. Wow. Teman-teman yang lain gimana nih? Harusnya terinspirasi atau teraspirasi ya istilahnya yang benar. Fatur Rahman tuh belum ada pengalaman backend sama sekali. Ya ini lagi dikerjain. Kalau project Rails ini selesai, sama maka Mas. udah jadi itu sebenarnya. Gak Kenapa? apa-apa Mas, saya lulusan elektro kok. Tuh. Lulusan elektro masuk ke software. Keren. Untung aplikasinya nggak dibuatin pakai ini apa namanya? Assembly. Bikin to-do list tuh kata Mas Dayat. Bikin perencanaannya atau aplikasi to-do list, dua-duanya bener. Jadi aplikasi yang menunjukkan kemampuan database seperti kayak Twitter ini, atau kalau memang benar-benar suka ngulik, buka aplikasi kayak Instagram atau apa gitu, kita ambil workflow-nya. Itu kan ada user, pasti user management kan di situ dapat. Terus apa namanya? Ya properties dari user tersebut. Kemudian kalau fokus di backend itu sebenarnya banyak datanya diambil di sana. Bisa. Kalau mau orang yang maksudnya asal depannya juga, belakangnya asal ambil depannya juga bisa mainnya di JavaScript-nya. Project-project yang kita apa namanya mirror ya apa sih clone. Kalau kita cloning project yang sudah jalan, itu berarti kita berusaha memahami proses bisnis di dalam aplikasi tersebut. Nah, kalau ngelihat dari si apa namanya Rails sih tadi kan seharusnya membuat kita lebih fokus sama si alur bisnisnya. Kalau di Mbak Betty berarti alur dokumennya, tinggal form-formnya dibuat aja kan gitu. Jadinya sebenarnya gitu, database-nya nanti ngikut, meskipun kayaknya lebih kompleks gitu. Ayo, Fatur Rahman semangat. Mas Henry gimana? Gimana kan lu udah sampai mana? Hari Zaki. Ini kayaknya kalau kita kerjain dojo lumayan juga ya. Soalnya dojo itu review Rails lesson 3, 4, dan 5 gitu katanya, dan kita masih punya ya sekitar 1 jam kurang. Gimana? Oh, Mbak Betty boleh dong cerita gimana ceritanya dari elektro menjadi software developer atau ngurusin software. Baru lulus baru Januari soalnya. Januari 2002.
Halo? Baru lulus 2002 gitu. Suaranya hilang-hilang. Ya, mobilitinya suaranya hilang. Padahal pengen dengerin ceritanya. Teman-teman kan semuanya latar belakangnya katanya kemarin ada yang bukan, ada yang bukan IT kan? Selain BBT yang dari elektro, ada yang nggak nyambung sama sekali. Gimana pengalamannya belajar Rails ini? Mas Fatur Rahman pendidikan sastra. Jangan-jangan kemarin mendarat dari sana. Sastra Prancis. Boleh juga. Akuntansi Mas Hanif. Nah, itu. Bikin aplikasi untuk ke keuangan. Jemput orang. Oh ya. Langsung tawarin, Pak, saya bisa Rails gitu. Mas Badramannya cobain. Oh gitu. Ya boleh tuh. Lumayan bisa jadi banyak. Wah, jangan-jangan Mas Badraman buka kelas. Nah, boleh. Kelasnya dibuat. Oh ya, tadi kan LMS ya memang pengen buka buka kelas ya. Buka kelas LMS. Ya udah layoutnya diambil aja. Sebelah kiri ada apa, sebelah kanan ada apa kayak barusan nih. Habis itu baru yang harus diskemakan itu kalau mau bikin di sana ya memang alurnya pakai sketsa aja kertas misalnya. Harusnya ada apa namanya? Shareholder-nya siapa aja, user di dalamnya. Terus kemudian aplikasinya mau ngapain aja. Terus kalau ada penilaian proses di dalamnya parameternya apa aja gitu. Nanti kelihatan database-nya, nanti kelihatan UI-nya, baru kemudian nanti dibenerin sama yang benar-benar bisa gambar. Sampai sebelumnya fungsi-fungsinya dibuat dulu sama Mas Batu Rahman gitu. Oke. Okay. Itu kayak gini, bikin dulu posnya misalnya. Gitu. Jadi jadi apa ya? Jadi pas minta misalnya yang lebih ahli menggambar, jadinya kan tinggal ditempelin aja fungsi-fungsinya di sebelah mananya, layoutnya gitu. Tapi secara basic layoutnya kita udah punya gitu. Kalau fokusnya bukan di full ya, full stack, tapi di backend aja misalnya. Gitu. Seru juga nih. Sekarang kita ke validasi nih kan. Coba kita tes tes. Masih ingat nggak? Create validation for prevent blank post. Validation. Pakai validation. Yang mana yang benar? Konten terus presence true terus apa tadi saya lupa ya presence true terus apa max teh length ya panjangnya length terus max maksimum 40
Bener gak? Nulisnya bener gak? Ayo. Masih ingat gak? Salah tuh. Salah tulis. Begitu salah tulis langsung. Bener ya? Masih salah. Yang benernya apa? Coba tolong. Cek lagi. Validates tulisannya. Validates. Oh. Ini validates gitu ya. Content presence true length maximum set. Woi, mana kando? Semangat. Masih error. Apa yang salah? Validates titik dua content presence titik dua true length titik dua. Oh, ini ya nggak perlu ya. Kalau menurut gimana kan lo begitu, coba cek. Ada yang kurang. Nah, undefined method validates. Katanya validates. Baru di model, bukan di controller. Oh, di model. 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 Gini ya. Fish. Wih, mantap. Tapi kosong. Oh, kosong. Emang belum diisi ya? Oh, belum ada isinya. Kita masuk ke Rails console untuk mengisinya. Post sama dengan post new content. Post save. Apa yang salah? Undefined local lu. Oh, post sama dengan post new content habis itu string the terus kurung terus pos save false. Oke, okay. Sip. Yuk, siapa yang mau lanjutin? Gantian dong, share screen-nya. Baharudin.
Mbak Betty. Ya, Mbak Betty. Belum sampai situ, Pak. Ah. Mas Hanif, Mas Hanif. Masih suka lupa tapi. Ya udah, ya udah. Jadi, fitur untuk membuat pos baru ini kita harus bikin biar bisa diakses melalui rute new. Taruhnya di mana? Get pos awkward. Sudah kedinginan. Post new. Post new. Use the following ke post new. Post new. New HTML ARB. Sip. Let's see. Kalau post new pergi. Oh, kau ke show? Oh, salah. Push new. Masih salah juga. Apa nih? Ayo bantuin. Get post new ke post new. Oh, di sini enggak ada ya, dev. New. And. Undefined method for content nil, content dari show. Nuna digeser ke atas. Okay. Good idea. Karena apa? Karena titik duanya. Nah, itu yang terjadi jika kita taruh di bawah. Kita cobain dulu. Sip. Mantap. Post new. Kemudian tambahkan di sini text area below the deform body. Yes, sudah. Kemudian kasih nama, kalau nggak salah name content. Kemudian di headernya tambahin. Oh iya, headernya kan belum ada ya. Tuh, di headernya nggak ada. Tambahin dulu, kita punya header. Di sini kita duplikat. Yuk, post. Yuk. Hey, post. New post. Okay, mantap. Jadi yuk kita kirim posnya. Ngomong, teman-teman udah pada foto bareng belum? Jangan-jangan belum lagi. Ayo, sambil nyalain biar bisa dipoto. Setting the form destination. Oke, berarti pakai apa? Ayo.
Oh, serempak dong. Form tag gitu. Mana sih? Saya jadi lupa naruh ini mana ini. Post create should be post create. Berarti di sini pengen ada dev create. And itu udah pasti. Kemudian routes-nya juga pengennya get post create. Post create ya. Salah ya? Eh bener gak? Gimana sih? Next you need to make it possible to save content database by pressing post button. Data get URL harusnya ke post create ya. Kalau ada button yang mau ke post create, berarti di URL nya juga harus ke post create kan? Berarti di new di sini targetnya adalah ke post create. Post create itu form body di sini yang saya lupa. Form tag nya taruhnya di mana? Di sini kalau nggak salah ya, form tag post create gitu ya kan. Kemudian and correct me if I'm wrong, coba benar atau salah. Salah ya, tuh salah kan. Apa nih salahnya? Post controller new. Salah katanya yang new teh. Enggak ada do-nya ya gitu. Salah katanya kalau enggak ada do. Jadi saya mau lakukan apa? Pencet. Post create enggak ada. Post. Oh, metodenya post. Metodenya post. Oke. Post new. Pencet method post. Mantap. Ada yang kurang nih. Belum nge-save. Itu cuma ngirim itunya doang. Dia tidak save. Nanti harus diambil postnya sama post.new content sama dengan isinya dari param content. Salah, gimana nulisnya? Content kemudian post.save. Testing. Masuk testing, masuk kore. Tapi harus ditampilkan index page setelahnya. Berarti redirect ke direct to ke in gitu ya. Testing lagi. Ini malam mod. Ada post baru. Jadi kayaknya ada yang mau open mic, silahkan. Error iPad cannot be found. Duh. Kok salah tulis gitu? Kayaknya salah tulis ya. Tes terus. Oh bener kok. Mantap. Gimana, ada pertanyaan dulu?
Nah, ambil cemilan dulu. Karena ini dari 5 dari berapa? Tinggal 3 lagi. Gimana nih? Ketika saving succeed, munculin apa namanya kemarin? Kemarin lagi. Tadi kalau sukses munculin apa ya namanya? Oh ini. Flash notice. Tapi kapan? Kapan ya kalau sukses? Berarti if save-nya bagus, flash notice ya direct ke post index NF. Ya kan? Kalau sukses aja. Ini taruh di application di mana tadi? Oh ya, sebelum yield ya katanya. Ting. Ya persentase spesies. Dah. Get error message. Oh, error message. Kalau error taruh di get error message and put them in variable with each loop. Kalau nggak salah post terus post error full messages dot each terus aku kebalik kayak bener ya gimana sih each oi pakai each gimana yang bener teman-teman do message bener dong do message ya yeah. Coba you pause wush error and mantap nice catch create oh kayaknya ada yang lupa create berarti kenapa ini lama jangan-jangan ada yang emang ini di create oh ya create bener kalau ini post sebenarnya post ya. Kan set mau dia oke okay, good kalau berhasil berarti else render post new gitu ya salah salah
Semua sih. Coba deh. Ah, mantap. Success and error. Oh, belum ya kan? When saving fails, from server redisplay content and turn for the stores. Iya kan, udah. Render channel. Kenapa salah? Errornya udah. Coba apa sukses deh. Apa aja? Sukses. Belum bisa dihapus sih. Kalau fail, time is too long. Udah. Bisa. Terus kenapa? Skipnya udah. Apa yang kurang nih? Bukan ke posnya gitu. Kayak ada yang kurang. Tapi kayak udah semua. Open mic dong. Post slash new. Wah, cobain. Kayaknya render nggak pakai slash deh. Coba terus. Oke, itu yang sukses. Terus yang fail. Oke. Sukses lagi. Gagal lagi. Oh gitu, baiklah, siap. Benar berarti. Terima kasih Mas Baharudin. Tuh tetap. The form should be redisplayed with the content entered for the post. Harus sudah ada kontennya. Ya kan, tanpa garis miring tuh. Kanto juga bilang gitu. Value, oh iya betul, value, value. Ini ya, berarti value. Post, apa dong? Post, content. Gimana? Kok bisa tiba-tiba post content? New post. Aneh juga nih, taruh apa ya, coba aja fail. Mantap, bener. Terima kasih Kando, terima kasih Barudin, mantap. Sekarang edit post. Fitur edit ini, oh tombol itu ya, berarti kita edit dulu. Oke, terus bikin text area namenya konten lagi.
display the form dari, ah gimana caranya, kan belum ada. Anggap pada berarti post content. Kalau benar bikin linknya dari detail berarti ke show. Ya tuh edit. Nah ini URL-nya adalah slash post id edit gitu ya. Berarti di route-nya harus ada edit gitu ya. Kontornya juga harus punya dev edit. Terus postnya harus post find by id param id aja gitu kan. Tanda pagar dari mana Kando? Saya lupa. Mana ya? Show. Show link to show. Oh ya. Hop hop. Gitu ya. Let's see. No method error. Error method. Kontennya nggak ada. Postnya berarti yang nggak ada malahan. Berarti dari edit route-nya post id edit. Post ke edit find by id param dia nggak nemu dong berarti. Apa nih salahnya? Ah, daripada salah saya coba copy paste dulu. Sama. Yang pasti karena pengen update berarti div ada update. Tapi text area name content sama dengan post content. Post atau post ya? Post. Apa yang salah nih? New-nya udah. Post content sama aja nih, post content. Oh iya dia juga nanti harus ini kan dikirim. Jadi ada ini. Berarti nanti ada post.
get edit, tapi nggak ada metode itu. Ayo, siapa yang tahu? Tinggal dua lagi nih. Post edit udah. Masuk controller. Post ID. Param ID. Database-nya enggak ada. Ada. Maju dulu aja, harusnya bisa. Error when accessing edit post, edit post page, edit terus post ya berarti. Kayaknya kita udah mulai tepar nih. Post 9 edit. Tapi post konten gak ada. Wah, teman-teman. Pada tepar semua ya. Kurang slash edit di mana? Post slash edit Mas Barudin, slash editnya di mana? Di routes. Ini udah. Salah ini berarti. Kelamaan. Ah. Udah mulai kurang fokus nih, kurang menantang. Makan. Harusnya gini. Meskipun belum bisa di save. Baca edit, pause, kemudian pause, sampai. Ini kayaknya nggak salah sih. Post.
Sih. Post create edit. Bentar, kita belum nyampe ke update, kelihatannya belum ada itu. Kemudian kayaknya kebanyakan ya. Ini N class N. Oh, jangan-jangan kebanyakan nulis N. Health index paling atas enggak. Oh, wait, coba. Index mana? Oh, ini. Boleh. Itu. Mantap. Wuhu. Makin error. Karena saya hapus N yang satu. Ini N buat itu, ini, oh ini N yang buat ini yang kurang Bapak, bukan yang ini. Halo N dan gara-gara N, N nya harus langsung ditulis, jangan sekali-kali nggak nulis N. Bikin bingung aja. Dev create, create lagi, update and tuh, langsung jangan gak double-double nyebelin. Ya begitulah, apa tadi, get update ya, get lagi, post update, kan ada isinya, post update gitu kan ceritanya, tapi kan belum ngapa-ngapain, masih kosong, chat tuh nggak error. Oke mantap. Oh lagi completing edit feature ya, maksudnya yang update tadi. Jadi ternyata kalau indeks ditaruh di bawah juga nggak apa-apa sih. Bukan, maksudnya bukan itu. Tapi yang ada titik dua ID-nya itu, nah itu yang nggak boleh. Nanti bingung. Terus, nah ini harus begini. Jadi, dari new kemudian ID-nya create kemudian edit-nya pada update gitu. Jadi selang gitu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pengen nulis kalau udah berhasil diedit. Kita kan save, ceritanya post save. Maka flash notice kasih info udah diedit, redirect. Tadi kalau nggak salah mintanya ke post page, berarti index. Else dan kalau salah sang edit ya berarti masih di tempat edit kan, post edit and jangan lupa n pada saat di update sekarang. Enggak ya, belum update ya. Ya udah, pas nge-update gimana caranya? Pencet update dia dapat apa? Dapat name ya. Dapat konten, kemudian pas update ID-nya mana? ID-nya dapat dari mana coba? Pas konten sih iya. Oh, berarti ini enggak gini. Ini ada ID-nya. Ya. Benar enggak?
Terus ID itu baru nanti kita ambil pos sama dengan pos find by ID dan params, ambil ID-nya, terus kita kan ngedit, berarti post dot content sama dengan params, tadi namanya konten juga, terus save. Kalau berhasil flash, oh belum ya, belum ya, udah sampai situ dulu. End salah pak. Jangan bikin bingung. Kalau berhasil redirect kemana? Udah ngupdate post index ya. Ntar gitu aja, ntar. Terus munculin error kalau ini lagi ngapain? Edit. Kita error katanya. End. Oke. Post diedit dulu, diedit. Duh, tiba-tiba sukses. Nah, salah ini. Kok bisa sukses? Enggak gitu kan, kalau edit salah-salah apa ya, jadi kan dia mau ngedit pergi ke 8 yang harus miring edit, tiba-tiba dia sudah sukses save edit. Gak gitu juga kan, maksudnya apa ya? Bentar. Postnya harusnya memang ke update, tapi kok ngedit cuman gitu doang kan. Oh, emang bener, tapi dia gak nge-save kan gitu. Edit mah edit aja, ini kali kesini. Nah ya kan belum ngedit. Nah gini aja, post it update no route, route-nya salah. Oh iya, harusnya gini. Mantap. Save. Terakhir. Dua terakhir. Sekarang yang terakhir. Betul-betul terakhir. Lumayan tenaganya terkuras. Tapi kita beresin satu ini. Terakhir aja. Adding a delete. Nah, kan udah mudah. Kan delete kita udah sama dengan edit. Cuma bedanya dia delete. Berarti kita bukan delete,
Delete itu berarti mengubah sesuatu, maka dia otomatis pause ya. Tapi delete langsung ke destroy ya kemarin. Kalau nggak salah kita namanya destroy, destroy. Dan kemudian itu dari show ininya di double tapi ininya ke destroy. Seingat saya begitu. Destroy, delete. Ah, kebawa situasi. Kemudian nanti di sininya destroy. Karena tadi sudah pakai manggil method destroy. Dan kalau berhasil, if post destroy gitu ya, maka flash notice dengan sukses ya kan. Kemudian redirect ke post index atau cuma sesuai aja. So HTML tambah method post. Oh iya, so HTML tambah method post. Oh iya, benar. Caranya method post. Gini, benar nggak? Yang back sini itu ke root dulu karena dia post, kemudian post kontrolnya yang pasti destroy. Yang tadi destroy, siapa yang di destroy? Harus tahu dulu post sama dengan post find by id params id, kemudian lakukan destroy. Jika berhasil, post harus save nggak sih? Enggak kan? Coba aja langsung. Coba terus. Destroy. Apa aja? Destroy. Udah, destroy. Tes lagi. Destroy. Testing, destroy. 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 Mantap. Berhasil. Teruji. And finish. Ya kan? Smart. Dah, say. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Harusnya enggak ada kesulitan sama destroy ya. Kita udah berkali-kali ngulang destroy. Oke, kita sekarang bisa tidur dengan nyenyak karena kita sudah menyelesaikan Rails Dojo 2. Teman-teman yang udah silakan lanjutkan ke yang berikutnya. Teman-teman yang lagi nonton, semangat mengerjakannya. Dan sekarang sepertinya tidak ada pertanyaan tambahan. Aku hitung sampai dari 10 sampai 0, kemudian kasih tahu kalau ada pertanyaan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah. Dengan begitu sepertinya memang kita sudahi aja pertemuan hari ini dan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.